Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Irak dengan skor 3-1 pada laga perdana grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali Arayan Qatar. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara. Irak sebetulnya sudah terlebih dahulu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Muhammad Ali pada menit ke-16. Tim Merah Putih baru bisa membalas saat pertandingan memasuki menit ke-36 melalui Marcelino Ferdinand. Namun, Timnas Irak kembali mencetak gol yang membuat skor 2-1 hingga akhir babak pertama. Melihat kekalahan tersebut, pelatih Shin Tae-yong buka suara. Menurutnya, jalannya pertandingan berjalan bagus untuk kedua tim. Hanya saja Timnas Indonesia kurang beruntung dalam pertandingan tersebut. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Irak yang telah memenangkan pertandingan ini. Tentu saja kami sudah menunjukkan penampilan yang impresif dan upaya yang bagus pada laga ini, ucap Shin Tae-yong. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga mengalami kerugian oleh wasit. Bagaimana tidak, wasit tidak mensahkan gol Irak. Wasit mensahkan gol Irak padahal terbukti bahwa itu offset. Hal ini juga membuat Timnas Indonesia berada di juru kunci. Tentunya melihat Timnas Indonesia dicurangin oleh wasit membuat media Arab berkomentar. Banyak media Arab yang mendukung Timnas Indonesia agar wasit mendapatkan hukuman karena terlihat jelas bahwa gol tersebut tidak sah dalam posisi offset.